Okay guys, kita jumpa lagi guys. Okay guys, malam ada beli seekor ikan jenak ya guys. Kalau ikan jenak dia, seekor dia termasuk kepala semua guys. Tapi ikan kalau separuh, kalau seekor tu kepala dia, kadang-kadang kita tak tahu nak masak apa. Yang paling famous, kita masak kepala ikan guys. Tapi masak kari ya guys. Ini menu sendiri juga guys. Bahan-bahan dia dah ubah suai sikit. Untuk yang suka kari kepala ikan, boleh cuba yang saya buat ni ya, try. Boleh try. Okay guys, mari kita lihat bahan-bahan dia guys. Okay guys, mari kita lihat bahan-bahannya untuk buat kepala ikan jenak ya guys. Okay guys, serai, halia, daun kari ya guys. Dan ini ada ciri gering buatan sendiri ya guys. Ini bawang merah, bawang putih, gula, garam, sebut cendawan ya guys. Ini sebut kari saya pakai yang babas ni ya guys. Sedap ni guys. Boleh try guys. Okay guys. Lepas tu susu penuh krim satu kotak ya guys. Okay, disebabkan saya dah pakai susu penuh krim ni satu kotak. Jadi santannya saya pakai santan kotak juga yang karam ya. 100ml ya guys. Dan tentunya kepala ikan jenak guys. Okay guys. Untuk sayur tambahan saya pakai terong dengan kobis ya guys. Kalau anda nak pakai yang lain pun boleh guys. Saya tengok biasa orang pakai apa benda ada macam-macam lah guys. Okay guys, jom masak guys. Okay guys, mula-mula kita panaskan minyak dulu ya guys. Okay guys, bila minyak dah panas, kita masukkan bawang putih dengan bawang merah ya guys. Okay guys, tumiskan dia guys. Okay guys, bila bawang putih dengan bawang merah je dah naik wangi, kita masukkan cili goreng ya guys. Okay guys, tumiskan selagi gigi guys. Lepas tu kita masukkan serbuk kari ya guys. Okay guys, pakai babas ikan. Babas kari ikan ya guys. Sebab kita masak ikan. Okay guys, lepas tu kita masukkan sekali halia, serai, halia, serai dan daun kari ya guys. Okay guys, tumiskan dia guys. Okay guys, tumis sampai pecah minyak ya guys. Lepas tu kita masukkan air ya guys. Okay guys. Lepas tu aduk-adukkan dia guys. Tunggu sampai didih baru masuk tambahan. Tunggu sampai dia mendidih baru kita tambah bahan lain ya guys. Okey guys, dah mendidih ni guys. Lepas mendidih kita masukkan sayur pula ya guys. Kalau saya pakai kobis dengan terong ya guys. Ada yang kat rumah. Sebab ni ada yang kat rumah ni aja guys. Okay guys, adukkan dia guys. Lepas tu kita tutup balik guys. Okay guys, kita buka cek dulu tengok sayur dia dah masak ke belum ya guys. Nanti kalau sayur dah masak baru kita masukkan ikan ya guys. Kepala ikan dia sebab sekejap dia masak guys. Okay guys, sayur dia dah masak guys. Okay, kita masukkan kepala ikan ya guys. Kepala ikan jenak ya guys. Okay guys, kita tutup kejap ya guys. Okay guys, kita balikkan ikan ya guys. Biar bahagian belakang tu masak ya guys. Ya, besar kepala. Besar ikan ni guys. Dekat 2 kg ya? 2 kilo lebih ya guys, ikan jenak. Guys, tutup balik guys. Okay guys, mendidih lagi guys. Lepas tu kita masukkan susu penuh krim satu ya guys. Full cream ni lah yang kotaknya guys. Ni saya tambah susu sebab lebih wangi ya guys. Lepas tu santan ya guys. 100. Santan 100 ml yang kotaknya. Okay guys, lepas tu kasih dia rata guys. Santannya biar meresap ke dalam kuah dia guys.
masukkan. Okey, last sekali kita masukkan ini apa? Garam, gula dengan cukup rasa guys. Itu ataupun sebut cendawan ya guys. Okey guys. Kita adukkan lagi guys. Biar bahan dia semua cair ya guys. Okay guys, dah hampir lah guys. Okay guys, sambil-sambil tu try lah rasa dia. Tengok cukup pedas ke, cukup masin, cukup masin, masam ke. Okay guys. Okay guys, kita aduk-aduk sikit tapi jangan kuat sangat ya guys. Sebab takut santan dia pecah nanti guys. Aku aduk rata. Okay guys, aduk-aduk sikit lagi guys. Sebab saya try tadi, rasa dia belum rata lagi ya guys. Sebab ini ikannya sangat besar ya guys. Guys, try lagi guys. Okay guys, selesai guys. Tutup api guys, rasa sedap guys. Okay guys, selesai guys. Kari kepala ikan jenak guys. Sedap ni guys. Pasti terangkat guys makan ni. Okay guys. Kita jumpa lagi pada video yang selanjutnya guys. Selamat mencuba ya guys.